Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini, biar kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Satukan hati kita. Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan melawat kami lewat pujian dan penyembahan. Engkau hadir tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Kami percaya di mana Engkau hadir dan umat-Mu berkumpul dan bersekutu bersama-sama. Tuhan selalu memberkati umat-Mu Tuhan, memberikan kekuatan bagi setiap kami. Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi seluruh jemaat Tuhan, urapi seluruh pemirsa yang mendengarkan Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Haleluya. Hari-hari ini sungguh melemahkan bagi saya, dan memang badan juga kurang enak dan ada sedikit gangguan bagian perut dan belakang. Duduk gak enak dan tidur pun gak enak karena kayak seperti kesara kejepit dan lambungnya juga kayak ada gas begitu. Ya, itu proses dari setiap kita, dan tubuh ini memang perlu dikuatkan dan perlu diterapi dan perlu mendapatkan pemeliharaan. Saya percaya juga setiap kita pasti akan mengalami up and down dalam setiap tubuh kita. Biasanya seringkali ada lemah, seringkali ya kita kurang sehat, tapi kita percaya bahwa semuanya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap kita. Ya, dan kita perlu vitamin dan terapi yang menguatkan badan. Dalam kehidupan sehari-hari kita perlu juga kekuatan untuk menguatkan jasmani dan rohani kita. Masalah pergumulan dan pekerjaan bisa membuat kita stres, bisa membuat kita down, tapi kita perlu kekuatan untuk membangkitkan semangat dan imun kita dalam tubuh masa-masa pandemi ini. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Bilangan 13 ayat 1. Di situ berbicara tentang ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi Musa mengambil ke-12 suku, dari ke-12 suku untuk memimpin, salah satunya jadi pemimpin untuk jadi pengintai. Ya, ada dari suku Simeon dan suku Yehuda, suku Isakar, suku Efraim, suku Benyamin, suku Sebulon, suku Yusuf, dan suku Dan, Asher, Naftali, Gad. Nah, itulah orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan ayat yang ke-18 di situ dikatakan, dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Itu yang dikatakan oleh Musa. Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Dan dikatakan oleh Musa kepada ke-12 suku itu, kepada Yosua dan Kaleb dan teman-teman, dikatakan di situ, tabahkanlah hatimu. Nasihat dari Musa kepada ke-12 pengintai, tabahkanlah hatimu. Garis bawahi, tabahkanlah hatimu. Ya, untuk terjemahan lain dari tabahkanlah hatimu, di situ dikatakan be strong. Ya, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat atau menjadikan dirimu kuat. Ya, jadilah kuat dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi
ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Ya, sampai ke Hebron, di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandam buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarkan. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandam buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Ke-12 orang pulang ya dari pengintaian ya negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Itulah bagian yang telah kita baca di dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai yang ke-33 ya. Memang selalu ada kesempatan untuk mendapatkan kekuatan dan kemenangan dalam setiap tantangan kehidupan jika bersama dengan Tuhan. Ketika Israel masih berada di padang gurun Paran, Musa sudah mempersiapkan diri untuk memasuki tanah Kanaan dengan mengutus 12 pengintai. Mereka bukanlah rakyat biasa, tetapi para pemimpin karena Musa mengetahui akan tantangan besar yang mereka hadapi dan juga kebutuhan pelaporan yang akurat akan keadaan Kanaan. Musa juga memberikan instruksi tentang langkah-langkah yang harus mereka lakukan dan hasil apa yang harus mereka capai. Dan Musa memberikan nasihat dan Musa memberikan dorongan motivasi kepada kedua pengintai, kepada Yosua dan Kaleb. Di ayat 20b di situ dikatakan, tabahkanlah hatimu, ya bahasa Inggrisnya be strong, ya be strong, jadilah kuat, ya terjemahan lain be strong, jadilah kuat atau jadikan dirimu kuat, ya karena mereka menghadapi musuh-musuh yang kuat. Dan Musa memberikan dorongan dan Musa memberikan nasihat kepada ke-12 pengintai, jadilah kuat, ya, be strong. Ya, di akhir-akhir ini kita menghadapi masalah pandemi, masalah yang begitu pelik, masalah yang tantangan yang begitu berat yang dihadapi setiap negara, ya, karena pandemi ini menghancurkan tatanan ekonomi, kesehatan dan semuanya, sehingga mempunyai suatu peradaban yang baru, ya dulunya tidak memakai masker tapi akhirnya memakai masker,
dulunya bebas berkeliaran kemana-kemana kesana, tapi akhirnya dibatasi, ya. Mungkin ada juga yang orang yang kekasih, yang kita kasih dan kita cintai telah dipanggil pulang oleh Bapa di surga dan berpisah untuk kita. Mungkin ada kesedihan, mungkin ada masalah putus kerja, usaha tidak berjalan dengan baik, dan banyak masalah yang bisa dialami oleh setiap orang. Nah, firman Tuhan untuk kita, nasihat firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, be strong, jadilah kuat. Nah, jadilah kuat siapapun kita, ya, jadilah kuat, ya, jadikan dirimu kuat, ya. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari, nasihat firman Tuhan, jadilah kuat, ya, jadilah kuat. Mari, setelah mereka kembali dari Kanaan, ya, ke-12 pengintai itu, mereka melaporkan tentang tanah itu sungguh luar biasa subur, tetapi bangsa yang mendiaminya terlalu kuat. Mereka berkata terlalu kuat, ya, tidak bisa, kami ini semuanya bagaikan belalang, kami tidak mampu, ya, terlalu kuat. Maka kesimpulan 10 pengintai adalah mustahil untuk masuk dan menaklukkan mereka, tetapi hanya 2, Yosua dan Kaleb, pengintai lain, hanya 2, Yosua dan Kaleb melihat dari sisi lain. Dari sisi lain, sekalipun mereka bangsa yang kuat, tetapi tetap ada kesempatan untuk bisa menang dan mendapatkan kekuatan untuk bisa menang dan merebut tanah perjanjian itu. Yosua dan Kaleb melihat masalah ini dari sudut pandang bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan mampu memberikan kekuatan mereka untuk merebut tanah Kanaan. Di sisi lain, kemampuan Musa menerapkan perintah Allah dan menyebarkannya dalam instruksi kepada ke-12 orang pengintai dan memberikan nasihat. Musa sebagai pemimpin pada saat itu memberikan nasihat, memberikan arahan, instruksi kepada ke-12 pengintai, karena visi daripada bangsa Israel bahwa mereka akan menempati tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ketika mereka di Mesir, Tuhan sudah memberikan arahan kepada Musa bahwa dia akan memimpin bangsa Israel untuk masuk dalam tanah Kanaan. Itu semata visi untuk tahap awal. Tapi tahap kedua, ketika mereka sudah keluar dari Mesir, mereka harus berjalan dan harus merebut tanah Kanaan. Mereka harus masuk dan dikirimlah ke-12 pengintai itu. Dan rupanya ketika diberikan ke-12 pengintai itu, ada dua pandangan. 10 mengatakan sangat berbahaya, kami tidak mampu untuk merebut tanah Kanaan. Di sisi yang lain, dari pihak Yosua dan Kaleb, dia katakan kita bisa masuk dalam tanah Kanaan. Saudara dikasih oleh Tuhan, tidak ada hidup tanpa tantangan. Begitu juga dalam meraih janji Allah. Karena itu jangan berfokus pada tantangan, tetapi kepada Allah yang memberikan kekuatan dan kemenangan mengatasi tantangan itu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita lanjut lagi di Bilangan 14. Di Bilangan pasal 14, di situ dikatakan bahwa ketika mereka mendengar perkataan ke-10 pengintai, 10 pengintai menyampaikan bahwa mereka punya pendapat bahwa kita tidak mampu untuk masuk tanah Kanaan, ya. Ke-10 pengintai itu, maka segenap umat Israel mengeluarkan suara nyaring, ya. Mereka berteriak dan mereka menangis pada malam itu. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir saja, atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami keluar ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir, ya? Bukankah kami pulang ke Mesir, ya? Mereka menyesali Musa telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka ingin kembali ke Mesir dalam suasana nyaman. Namun tidak hanya itu, mereka juga mengatakan, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, ya. Di pasal yang ke-14, Bilangan 14 ini, di ayat yang pertama mereka memberontak, ya. Mereka akan mengangkat, mereka berkata, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Pernyataan ini menunjukkan bahwa mereka menolak Musa menjadi pemimpin atas mereka.
Mereka marah kepada Musa dan juga Harun karena telah membawa mereka keluar dari Mesir. Ya, bahkan sebetulnya mereka marah dan menyalahkan Tuhan yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Lalu melihat itu, maka Musa dan Harun bersujud di hadapan segenap jemaat Israel yang berkumpul di situ. Ya, ini adalah ekspresi kesedihan Musa dan Harun atas reaksi atau respon umat Israel terhadap berita yang disampaikan oleh ke-10 penitah itu. Yosua dan Kaleb pun mengoyakkan pakaian mereka. Ya, Yosua dan Kaleb pun mengoyakkan pakaian mereka, tanda duka cita. Mereka melihat respon dari jemaat Israel yang berkumpul di situ. Saudara sekalian, jika kita melihat respon atau reaksi dari bangsa Israel, sebetulnya ini adalah reaksi atau respon yang seringkali dilakukan oleh banyak orang ketika terjadi suatu kesulitan, ya, atau bahkan tantangan dalam hidup mereka, termasuk kita di dalamnya. Seringkali kita pun alami demikian, ya, ketika ancaman datang, bahaya ada di depan mata kita, keadaan semakin genting, maka kemarahan memang seringkali menjadi pilihan terbaik. Pilihan terbaik yang kita lakukan ketika tidak ada jalan keluar, keadaan sedang genting dan terancam, ya. Ya, terancam, maka yang timbul adalah kemarahan di dalam diri yang seringkali kita lampiaskan kepada orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang kita pikir menjadi penyebab keadaan itu terjadi. Bisa suami, bisa istri, bisa anak-anak, bisa satu keluarga kita atau teman-teman kita salahkan ketika keadaan yang tidak enak, ketika tantangan masalah datang dalam setiap kehidupan kita, atau bisa juga kita menjadi marah kepada siapapun yang ada di sekitar kita. 10 orang pengintai telah membawa virus yang menginfeksi iman mereka sehingga sakit dan mati. Mereka tidak menjadi kuat, ya, mereka tidak menjadi kuat, dan mereka tidak lagi memandang kemahakuasaan Tuhan yang telah melakukan banyak mujizat yang telah diperlihatkan kepada bangsa Israel. Bahkan mereka mau mengangkat seorang pemimpin untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Ya, mereka juga mau melempari Yosua dan Kaleb yang telah menyatakan tentang kesempatan dan kepercayaan bahwa Tuhan akan bawa mereka masuk dan mengalahkan orang Kanaan sesuai janjinya, janji Tuhan. Ya, bahkan mereka menyesali dan memilih mati daripada harus percaya dan mengikuti rencana Tuhan. Sikap bangsa Israel sangat mengherankan menghadapi musuh. Yang menepi musuh yang belum jelas saja mereka sudah ketakutan dan berbalik meragukan kebaikan Tuhan, ya, sehingga Tuhan harus menghukum mereka untuk hidup di padang gurun selama 40 tahun dan memusnahkan generasi pemberontak tersebut. 40 tahun itu adalah didikan Tuhan bagi mereka untuk membangun mentalitas pemenang dan menguatkan iman mereka untuk merebut Kanaan. Saya ada mencatat beberapa hal dan kita selanjutnya baca yang kita belajar bagaimana perkataan dari Yosua dan Kaleb yang dikuatkan, yang menguatkan hati mereka sehingga bisa masuk dalam tanah Kanaan. Coba kita baca Bilangan 14 ayat 6 dan ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ya, luar biasa baiknya. Yosua dan Kaleb berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. 8, di situ dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yang pertama kita belajar
bahwa jika Tuhan berkenan kepada kita, jika Tuhan berkenan kepada kita, kita akan mendapatkan kekuatan ilahi. Kita akan mendapatkan kekuatan Tuhan untuk cakap, sanggup, berjalan dalam kehidupan kita. Sesulit apapun, ya, pergumulan apapun yang kita alami, tapi kalau jika Tuhan berkenan kepada kita, Yosua dan Kaleb berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan solusi dan jawaban untuk setiap permasalahan yang kita alami. Jika Tuhan berkenan kepada kita, apapun persoalan kita, kita akan mendapatkan jawabannya dan kita akan mengalami kemenangan. Perkenanan Tuhan penting dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Berkenan, Tuhan senang, cocok dengan Tuhan, selaras dengan Tuhan. Ya, apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, segala sikap kita dalam keseharian. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Yosua dan Kaleb berkata, dia menguatkan hatinya, dia menguatkan kepercayaannya, dia katakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Dia akan memberikan negeri itu kepada kita, membawa masuk ke dalam negeri itu. Seperti Daud pun, orang yang berkenan di hati Tuhan, mendapatkan perkenan Tuhan, sehingga ia dapat menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika Siklag dibakar, Tuhan dapat menguatkan kepercayaannya. Dia menguatkan, ya, menjadi kuat, be strong, jadilah kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu persoalan yang dialami. Mungkin ada masalah sakit penyakit, mungkin ada masalah persoalan ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pribadi. Mungkin secara manusia kita berat, kita tidak bisa untuk memikulnya lagi. Tapi firman Tuhan, nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini, be strong, jadilah kuat. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan, akan diberikan, ya, perjanjian itu, akan diberikan negeri itu, masuk ke negeri itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan berkenan, itu yang pertama, minta perkenanan Tuhan, hidup selalu intim dengan Tuhan, ya. Henok mendapatkan perkenanan Tuhan, seorang yang hubungannya akrab bersama dengan Tuhan, ya. Nuh, ya, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Saya percaya yang pertama, kalau kita ingin menjadi kuat, kita harus mendapatkan perkenanan Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka kita akan cakap mengambil segala persoalan, kita akan kuat. Amin. Yang kedua, janganlah memberontak kepada Tuhan. Ayat yang ke-9 di situ, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Janganlah memberontak kepada Tuhan. Berbicara tentang memberontak kepada Tuhan, pemberontakan itu berbicara tentang tabur dan Tuhan. Bangsa Israel suka mengeluh, suka marah, gampang putus asa. Apa yang terjadi? Yang terjadi pemberontakan. Apa yang kita tabur? Apakah kita selalu menabur, mencibir orang lain, selalu nyinyir, ya, suka berkata ketus, gosip, memfitnah, bohong, atau lain-lain sebagainya? Tuanya akan terjadi pemberontakan. Hati kita penuh dengan sampah. Kehidupan kita penuh dengan kemarahan. Kehidupan kita penuh dengan omelan. Kehidupan kita penuh dengan persungutan. Apa yang terjadi? Hati itu pahit, gampang memberontak, terjadi pemberontakan. Dan ingat, apa yang kau tabur dan tuai, itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Maka itu akan terjadi pemberontakan. Mungkin kita memberontak terhadap suami, memberontak terhadap istri, memberontak terhadap orang tua. Lama-kelamaan, tanpa kita sadari, kita akan memberontak kepada Tuhan.
kita akan berkata bahwa tidak ada tuan-tuan saja. Karena masalah yang begitu menghimpit, masalah yang begitu berat datang sekonyong-konyong dalam setiap kehidupan kita. Karena kita gampang putus asa, kita suka mengeluh, kita suka mencibir, ya kita suka memaki orang dan lain-lain sebagainya. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Janganlah memberontak kepada Tuhan. Orang yang memberontak kepada Tuhan tidak akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Tapi kita kalau setia kepada Tuhan, kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, di situ dikatakan ayat yang 9 terakhir, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yosua dan Kaleb bisa melihat bahwa yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Ya, mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Dan janganlah takut kepada mereka. Yosua dan Kaleb berkata, Tuhan menyertai kita sehingga kita tetap kuat di dalam Dia. Tanpa Tuhan kita tak bisa berbuat apa-apa. Hanya dengan Tuhan kita mendapatkan kekuatan di dalam hidup ini. Yesus lahir, maka dinamai Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Biar kita selalu dekat sama Tuhan, selalu bersandar kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita, menyenangkan hati Tuhan. Jangan memberontak kepada Tuhan. Maka lihat apa yang terjadi. Tuhan akan memberikan kekuatan. Yosua dan Kaleb akhirnya bisa masuk dalam tanah Kanaan. Baca seterusnya Bilangan 14 ayat 20 ke-24, di situ dikatakan ayat yang ke-20, berfirmanlah Tuhan. Nah, Tuhan dapati orang-orang yang menguatkan kepercayaannya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Nah, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, semua yang menista aku. Ini kejahatan yang diperbuat oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Padang gurun, mereka menista Tuhan. Aku ini tidak akan melihatnya, tetapi hambaku Kaleb, hambaku Kaleb, karena lain jiwa. Penafsiran yang lain, terjemahan lain, lain jiwa adalah spirit yang berbeda, roh yang berbeda dari yang lainnya. Kaleb dikatakan mempunyai spirit, roh yang berbeda yang ada padanya, berbeda dengan 10 pengintai yang lain. Dia adalah orang yang berbeda dan ia mengikuti aku, dikatakan firman Tuhan katakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa, spiritnya yang luar biasa, spiritnya yang berbeda dari yang lain yang ada padanya, dan ia mengikut aku, dikatakan ia mengikut aku. Artinya apa? Kaleb adalah orang yang setia dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Luar biasa, ya. Firman Tuhan berkata kepada Kaleb, tetapi hambaku Kaleb, ya, karena lain jiwa, karena punya roh yang berbeda, roh yang excellent, ya, roh yang luar biasa yang ada di dalam diri Kaleb yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Firman Tuhan berkata, ya, luar biasa Kaleb, dikatakan di situ, dan ia akan kubawa masuk. Ini kata Tuhan. Ia akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Luar biasa Kaleb. Kita lanjut baca di Yosua, ya. Yosua 14 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, Yosua 14 ayat yang ke-6 di situ dikatakan bahwa
Bani Yehuda datang menghadap Yosua. Kita melihat Kaleb, orang yang dikatakan punya roh yang berbeda. Di situ dikatakan di ayat 6, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujurnya. Terjemahan yang lain dikatakan juga, aku bawa kabar kepadanya yang sesuai dengan hatiku, ya sesuai dengan hati Kaleb yang sejujurnya. Dia pakai hati. Nah, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ya, Kaleb katakan 85 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Pada waktu dia umur 40 tahun untuk mengintai yang disuruh Musa, umur 40. Nah, setelah itu 45 tahun dia datang kepada Yosua. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu kekuatannya sama, berumur 40 dengan umur 85 kekuatannya sama, bisa berperang dengan luar biasa. Nah, kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang bisa berkubuk. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiriat Arba. Arba adalah orang-orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Musa telah berjanji kepada Kaleb bahwa ketika kita masuk dalam tanah perjanjian, Hebron akan diberikan kepadamu. Setelah 45 tahun berlalu itu, dan dia tagih janji itu kepada Yosua. Dia katakan kepada Yosua, berikan aku kepada Hebron, ya, berikan aku kepada Hebron, kau melihat, ya, hatiku, Tuhan pun melihat hatiku. Bagaimana? Dia katakan di situ, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan, aku telah mengikuti Tuhan, aku telah setia kepada Tuhan, dan melihat aku bagaimana mengalahkan, ya, orang-orang Enak, orang-orang raksasa, dan dia minta kepada Yosua untuk Hebron. Maka Yosua memberkati Kaleb dan diberikanlah Hebron itu kepada Kaleb. Namanya adalah Kiriat Arba. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat, ya, orang-orang yang mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, yang jadi kuat, ya, be strong, dan kekuatan yang luar biasa, ya, ketika menjadi ke-12 pengintai, dia bersama dengan Yosua dan bisa mengatakan bahwa kita akan mengalahkan tanah orang-orang Enak itu, raksasa itu, kita bisa kalahkan mereka dan kita bisa merebut negeri itu jikalau Tuhan menyertai kita, ya, jikalau Tuhan menyertai kita. Dan kedua, janganlah kita memberontak. Yang ketiga adalah, kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti akan mendapatkan janji firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita pada pagi hari ini pesan firman Tuhan, be strong, jadilah seperti Yosua dan Kaleb,
yang menerima janji firman Tuhan itu. Ada masalah, ada tantangan, ada persoalan di alam, tapi dia ingat firman Tuhan. Dia ingat nasihat daripada Musa, be strong, jadilah engkau kuat. Jadilah sepertimu, engkau kuat. Jadilah dirimu sendiri, engkau kuat dalam setiap kehidupan ini. Dia menguatkan kepercayaannya dan dia memandang kepada Tuhan. Dan dia berharap kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Dan Allah pun berkata kepada Caleb bahwa dia adalah orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, mendapatkan perkenanan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Mari kita jangan memberontak, bersandar kepada Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan menyertai kita apapun persoalan kita alami. Kita tetap akan kuat di dalam masa-masa yang sukar ini. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus menguatkan kita. Tuhan Yesus yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Dapatkan perkenanan daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari satukan hati kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa pada pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan, nasihat firman Tuhan untuk kami semua, supaya kami menjadi kuat, be strong, ya. Apapun persoalan, apapun masalah kami alami, untuk nasihat firman Tuhan untuk kami semua, supaya kami tetap kuat, supaya kami mendapatkan perkenanan Tuhan, sehingga kami tidak memberontak, tidak berkeluh kesah, tidak gampang putus asa, tidak gampang mencaci maki orang, ya, tidak memfitnah. Biarlah kami, apa yang kami tabur, sesuatu yang baik, bisa menolong, memberikan perhatian, memberi, ya, kita tabur yang baik, dan kita pasti akan tuai yang baik, dan kita akan tuai kekuatan itu. Dan yang ketiga, Tuhan menyertai kita. Apapun yang kita lakukan, mari kita seperti Caleb yang selalu melakukan dengan hati, yang sejujur-jujurnya. Ya, Tuhan yang memilih Caleb, dan sehingga diberikan Kiriat Arba. Dan Caleb berkata bahwa semasa umur 40 tahun dia punya kekuatan sama dengan sekarang umur 85 tahun. Dia berkata demikian, kekuatan yang luar biasa. Kekuatan dari mana? Itu hanya kekuatan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini, seluruh jemaat Tuhan yang ada, seluruh yang mendengarkan Tuhan untuk ibadah online, kami berdoa untuk segala masalah, persoalan yang dialami, sehingga kami tetap kuat, be strong. Jadilah kuat, jadilah pemenang dalam setiap kehidupan ini. Tuhan yang mengasihi kita semua, Tuhan memberikan kecakapan, Tuhan memberikan kemampuan bagi setiap kita semua. Tuhan menolong. Bapa, kami berdoa juga untuk sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan yang memberi setiap persembahan yang ada. Persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan yang lain yang kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Diberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk dua syafaat untuk bangsa dan negara ini yang kami hidup dan kami berdiam di dalamnya Tuhan. Engkau tetap mengasihi bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau melihat bagaimana mereka bisa memerintah dengan baik Tuhan, berikan hikmat akan itu. Seluruh pemerintahan yang ada, kepala negara, presiden, wakil presiden, dan menteri yang ada, gubernur, wakil, dan wali kota, bupati, semuanya Tuhan yang membentengi mereka. Dijauhkan dari jalan-jalan yang salah, dijauhkan dari segala hal-hal yang membuat mereka tidak memihak kepada rakyat semata. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang selalu memberikan kekacauan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan semuanya itu. Kami berdoa untuk bangsa ini dalam masa-masa pandemi, sehingga angka penurunan virus COVID itu semakin melandai, semakin turun. Kami percaya kami sanggup mengatasinya bersama dengan Tuhan. Diberkati, diberikan hikmat akal budi, sehingga kami tetap menjaga prokes dengan ketat Tuhan, protokol kesehatan dengan ketat, dan kami percaya semuanya fasilitas vaksin bisa disediakan dengan baik, dan seluruh masyarakat Indonesia bisa divaksin
dengan baik Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala kami bawa ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang selalu campur tangan dan Tuhan menolong Tuhan Bapak dan Ibu Gembala yang ada di Singapura, khususnya Bapak Gembala yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan campur tangan dengan sarafnya yang kejepit Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu ini Tuhan, dijauhkan semuanya, dipulihkan semuanya saraf-saraf yang ada. Oh Tuhan, semuanya peredaran darah, kolesterol, jantung, semuanya Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan campur tangan bersama dengan Ibu Gembala juga. Tuhan tolong dan Tuhan selalu menyertai, Tuhan jadi pendamping dan penolong bagi Bapak Gembala. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit Tuhan, kami bawa ke dalam tangan yang kanker, yang darah tinggi, maupun untuk ada yang sakit COVID atau maupun yang lainnya Tuhan, sakit-sakit yang dialami, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan, ya dan amin bagi mereka Tuhan. Kami berdoa juga untuk usaha dan pekerjaan setiap anak-anakmu Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan mereka. Mereka yang beraktivitas sebagai pegawai diberikan kekuatan oleh Tuhan. Usaha mereka dikembangkan dengan baik Tuhan, dengan melimpah Tuhan, kami percaya itu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tubuhmu disehatkan oleh Tuhan, jiwamu dipuaskan oleh Tuhan, dan rohmu tetap menyala-nyala bagi Tuhan dan jiwamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.